Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, pada halo, Pak. Iya, ngapain ini? Lagi apa? Iya. Apa? Apa Abah Awan. Kita sebut saja Abah Awan. Oh, Abah Awan. Kalau yang nyanyikan itu cerita lagu itu Abah Lala. Iya, Abah Lala. Benar. Ojo dibanding. Iya. Benar, Pak. Apa? Dingin ya, Pak ya? Iya, dingin. Dingin, dingin luar biasa. Gimana? Mbak, baru ngapain ini? Kok baru ada? Beres packing nih, Pak. Kita mau dikirim ke klien ini ya? Iya, iya. Alhamdulillah, Pak. Siap terjun. Apa ini ya? 60 liter. Ini pupuk hayati cair. PHC. Iya, ya, tapi saya, Pak. Belum. Pinjam dulu, Pak. Nah. Belum nah, ini contoh produknya, Pak, seperti ini. Oh. PHC-nya. Jatuh. Aja dibuat. Pupuk ekstrak berbahan aktif mikroba fungsional dan bahan organik produksi PPTK Gambung. Ya. Iya. Wah, mantap juga ya ini. Kami produksi di sini, Pak. Produksi di sini. Wah, ini mau dikirim ya? Iya, ini udah siap dikirim. Kebetulan baru beres tadi. Ngomong-ngomong. Bahan aktifnya apa? Nah, ini sebenarnya kan kita sebenarnya ada fungsional, Pak. Oh, fungsional. Nah, yeah. Di sini kita ada kandungannya. Di sini sebenarnya lebih umum sih ya, Pak. Kita general di sini ada beberapa bakteri. Nah, bakterinya itu dia bakteri untuk penambah nitrogen, oh, ada klorin fosfat. Jadi kan sebenarnya di tanah itu kan sudah ada unsur haranya, iya, gitu ya. Iya. Nah, hanya saja tidak bisa langsung diserap gitu. Bakterinya apa, Mas? Ya di sini biasanya ada azotobakter, Pak, kalau untuk penambah nitrogen. Azotobakter. Terus di sini kan ada parut fosfat juga, Pak, iya. Di situ. Apa bakterinya? Bakterinya biasanya pseudomonas. Pseudomonas. Ya. Ada parut harum juga sama. Rahasia ya. Rahasia. Terus ini pelarut kalium. Parut kalium juga sama, Pak. Pseudomonas. Pseudomonas. Ya. Ya. Bisa sebagai IAA juga, Pak. Iya. Oh, ini baru diuji di teh, Pak. Jadi kemarin itu ini hasil penelitiannya Pak Eko. Iya. Itu dia anjurannya ternyata cukup 2-4 liter saja per hektar, Pak. Iya. Untuk pupuk ini. Masuk Pak Eko. Pak Eko. Iya. Kamu banyak kemarin pakai apa, Mbak? Saya kemarin pakai yang untuk kompos fluff, Pak. Oh, beda ini. Tapi pakai salah satu mikrobanya azotobakter. Iya. Bentuknya enggak ini sih, Mas. Jadi mau saya coba tempat apa? Tanaman lain boleh kan? Boleh banget. Kandungannya juga kan apa? Mikroba ya, Pak. Jadi sebenarnya enggak terlalu eco-friendly ya. Enggak terlalu murah gitu maksudnya. Iya, sesuai. Nah, ini kan sudah jadinya ya kan? Iya. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya. Nah, ya, cara besarnya di situ bikinnya. Iya. Ya, di sini boleh kan? Tapi baru enggak apa-apa. Kami baru saja beres ini ya, Pak. Alah, takut kali, nggak apa-apa. Iya, di sini, ini tuh sebenarnya ada fermentor, Pak, di sini. Jadi nanti ada jirigen, biasanya 30 literan. Nah, nanti di sini ada bahannya itu, salah satunya ada molase sama starter. Nah, nanti si molase sama starternya digabung, dicampur, lalu difermentasikan, Pak. Kurang lebih, ya minimal 4 hari sih. Pokoknya fermentornya ada di sini? Ada. Iya, ada di sini. Oh, ini fermentornya ya. Ini kan ini prosesnya pokoknya udahlah ya, serahkan di sini aja, percayalah. Enggak usah ikut pening-pening kata orang. Sekarang ini kan ditutup udah dikunci. Iya. Aduh, enggak bisa. Lagi coba, Mas. Kek, enggak bisa. Iya, Pak. Keras kayaknya, Pak. Keras. Kita coba yang sudah contohnya. Kalau terbuka berarti membeli, Pak. Oh iya, aduh. Oh, benar ya. Enggak pecah kanting ini, gitu ya kan. Ya. Gimana, Pak? Coba, Pak. Apa ya? Tolong dikeluarkan, Pak. Disokkan ini apa? Dikeluarkan. Nah. Warnanya coklat ya, Pak ya? Iya, coklat. Nah, seperti ini. Oke. Udah. Ini apa expired-nya kapan? Relatif lama aman ya, bila ditempatkan kondisi setahun bisa, sejuk bisa. Oh, awet juga ya. Yeah. Asal setelah penggunaan nggak terbuka, terpampang matahari ya, Pak. Iya. Coba gitu, sini, Mbak, biar ini pemirsa juga lihat ini, Mbak.
Ini pelupuk-pelupuk apa ini? Maju ini, Kang. Berarti ada aktivitas mikrobanya. Aktivitas mikrobanya. Nah. Pelupuk-pelupuk ya. Jadi packingnya selain ini ada yang bisa pesan yang ini ya? Iya, by order. By order. Cuman memang lebih praktis yang seliter sih, Pak. Jadi sekali pemakaian. Iya. Ini diencer-encerkan nggak ini? Diencerkan ya, bisa. Dilarutkan. Ya. Oh. Apinya dikocor apa di spray semprot? Dikocor. Dikocor. Bisa di spray, tapi ke tanah. Iya. Oh iya. Ke tanah airku. Iya. Yeah. Semoga lebih subur. Iya. Yeah. Tanah air. Oke, pemirsa, inilah salah produk dari PPTK Gambung, namanya PHC. Pupuk Hayati Cair. Jadi silahkan kalau mau mencoba telepon ya. Di sini. Iya kan? Boleh ke si apa? AA Faris. Siapa Faris? Ya Mas Faris Nur Fauzi. Si RM. Sama Ibu Restu Wulansari. Satu lagi, Pak. Pak Eko Pranoto. Eko Pranoto, boleh ya. Bisa ini. Demikian pemirsa, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi dunia pertanian di dunia. Amin. Indonesia dan sebagainya. Ini siap. Ramah lingkungan. Betul. Eco-friendly. Sesuai. Mudah-mudahan nanti banyak pesanan lagi ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Setelah ini lebih banyak ya. Lagi ya, Pak. Oke, pemirsa, ini saja. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.